gokil. Nah ini pemuda jalur Gaza mendepe BP audio untuk acara takbir Sumber Sewu. Ini kita tanda tangan dan kita tunjukkan sudah ada kwitansi untuk penyewaan di acara takbir akbar tersebut. Cuma mungkin langsung saja. Deal dulur ya, BP Audio berangkat takbir akbar Sumber Sewu tahun ini. Sudah yakin mas? Sudah yakin? Sudah yakin. Oke, siap. Siap memberikan yang terbaik insya Allah. Tunggu kejutannya mas. Oke. Oke teman-teman, ini sudah selesai untuk tanda tangannya. Kita sudah deal bahwa sudah jalur Gaza. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk masnya. Jadi kami keluarga besar jalur Gaza mengucapkan terima kasih. Ya, semoga cara ke depan bisa lancar. Amin. Oke, cukup ini dulu penyerahan kwitansi ke pemuda jalur Gaza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap mas. Ora BP ora asik. Oke dulu tadi ya, penyerahan kwitansi sekaligus DP untuk acara takbir akbar ke Sumber Sewu. Ini perdana nanti ya, BP Audio akan tampil di Sumber Sewu lur untuk tahun ini dan langsung perform bareng pemuda jalur Gaza. Kita tunggu nanti kejutannya di Sumber Sewu seperti apa lur ya. Karena ini adalah penampilan perdana ya. Ini nanti akan menjadi penampilan perdana BP Audio di Sumber Sewu. Yang di sana nanti akan ketemu bolo-bolo sound system Jawa Timur, bolo-bolo sound system horeknya Jawa Timur ya, Lur. Ditunggu kejutan dan performanya. Ini masih proses loading ya, Lur. Yeah.
loading mau nambah subwoofer ya, nanti mau dicek lagi loh. Ini nanti ditambah satu baris lagi ya, ataupun ditambah 4 subwoofer lagi. Jadi ini nanti mau cek sound 20 subwoofer rencananya ya. Gensetnya ditambahin dari yang 150 kPa di upgrade ke yang 180 kPa. Keren lor. Ini nanti kalau ditambah, ini mungkin disusun ke samping atau ke atas ya lor. Kalau ke atas ini lebih sangar nanti lor. Tapi kalau ke samping ya mungkin sejajar sama ini, cuma nambah panjang aja ya. Ini adalah Pak D. Pak D, ini drivernya Bintang Perkasa. Oh. Rute mana Pak D? Hah? Rutenya mana? Rutenya Banyuwangi sampai Cilegon. Dari ujung timur sampai ujung barat. Muatannya apa Pak D? Muatannya macam-macam. Ada tutup botol, ada kertas, ada minyak. Pokoknya logistik ya Pak? Iya, pokoknya semua logistik. Terima kasih Pak Joko namanya ini. Salah satu drivernya Bintang Perkasa lor. Keila Kanza. Keila. Namanya Sound Sultan dulur ya. Muatnya pun ini pakai power clip ya. Ya semi manual semi power clip. Tapi ini lebih simple, lebih ringan ya. Lebih cepat kalau dibantu power clip. Ini kalau di markas ya. Kalau di lapangan nanti ya manual. Atau mungkin BP mau bikin kejutan ya, setiap kali tampil bawa power clip ini ya mening, tapi nggak mungkin ya, nggak bisa bawa, susah. Ini lebih keren lagi lor nanti, karena ini akan sepanjang trailer ini ya nanti subwoofernya lor. Jadi kurang lebih nambahnya hampir separuh dari yang sudah terpasang. Nah. Balas ini.
dor. Oke, nanti dicek lagi ya, nanti malam langsung kita pantau nanti kalau sudah berbunyi loh. Kira-kira sengeri apa ini bunyi, karena ini ditambah 8 subwoofer lagi ya ini rencana. Jadi totalnya nanti 20 atau 24 mungkin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita break dulu karena ini udah maghrib ya.